Halo, halo, masih bersama catatan Nat-Nat yang cerewet, ceriwis, dan melayang-melayang. Aduh, di video ini aku ingin berbagi cerita kepada teman-teman semuanya. Terima kasih banyak pokoknya untuk subscriber yang ada di kotaku. Aku sudah bilang gak usah kirim-kirim apa-apa, kirim doa dan nonton videoku aja aku udah melayang-melayang, udah seneng. Jadi ceritanya itu mulai dari toaster, kettle, wis pokoke banyak sekali yang aku gak bisa ceritakan di sini. Nanti aku dipikir aku ini sombong amat. Emang iya, bercanda ya teman-teman. Yang penting aku itu berterima kasih. Aku mohon doanya, kita sama-sama sukses. Itu aja sudah aku senang. Ikuti perjalananku di video ini, gak usah di skip karena iklan itu loh cuma 100 rupiah teman-teman. Mosok 100 rupiah medit ambil aku. Nah di sini itu aku itu ingin berterima kasih kepada subscriberku. Terus aku berbagi cerita, berbagi resep, ikuti terus. Untuk toasternya manggang roti sudah aku coba, jadi seperti ini bisa langsung 4. Pokoknya Kala Cafe. Jadi kalau setiap pagi, kalau nggak sarapan nasi, sarapan roti. Duh, padahal aku itu melayang-melayang. Nasi kuning, nasi campur, nasi pecel, nasi jagung. Wis mbokanat, yang penting terima kasih ya teman-teman. Aku sudah diberi toaster ini. Aku sudah punya yang 2. Lah kok ini diberi yang 4. Besok yang 6 dan 8 ya. Jadi aku itu nanti tak jualan roti panggang, catatan Nat-Nat. Nah ini ceritanya teman-teman, jadi aku berbagi cerita. Setelah toaster dan kettle selesai, sekarang menuju yang diinginkan oleh emak-emak. Ini cetakan roti, katanya cetakan roti sultan. Aku sudah dapat 1 set ini, tapi aku bilang aku pilih 1 aja. Lah kok dikasih aku ini sih ngeyel toh ya. Ya teman-teman, karena masalahnya itu aku itu sudah kebanyakan barang, jadi aku itu tidak mau rakus. Jadi aku berterima kasih sudah dibelikan, sudah diberikan 1 saja loyang sultan. Jadi aku berterima kasih dan next time akan aku bikin. Aku itu orangnya tuh kalau punya 1 ya 1. Aku gak mau punya semuanya karena aku belum punya dapur yang bisa masuk 100 orang, bisa mengundang teman-teman semua nih. Harganya itu loh $50, 500.000. Wes, sekarang ini sambung lagi. Aku itu lagi banyak pesenan orderan. Jadi ikuti aku terus, ojo di skip. Iklan itu cuma 100 rupiah. Ayo ikutin aku terus ya, dan aku berbagi cerita bersama kalian. Jadi aku itu minggu-minggu ini itu sangat repot sekali. Orderan kue kering, orderan apalagi ya Nat ya. Oh, aku itu orderan pia kacang hijau, pia kacang merah, pia keju, wis pokoknya melayang-melayang. Jadi mohon maaf kalau aku itu terlambat membalas kalian-kalian semuanya, teman-temanku yang ada di hatiku. Mohon maaf ya, ini lo kesibukanku tuh luar biasa. 10 kilo kue kering coklat dan 5 kilo nastar jam. Untuk bikin yang namanya kue kering semprit coklat ini, itu bahan-bahan yang aku pakai itu yang paling utama itu harus tepungnya itu disangrai dulu, karena tepung itu kunci utama dalam pembikinan kue kering menurut aku. Kedua itu kualitas butter atau margarinnya. Jadi yang ini aku bikin beda lagi, ini bukan semprit tetapi ini nastar yang tengahnya itu ada jamnya atau selainya ya. Untuk resepnya udah beberapa kali aku pernah unggah, silakan dilihat di playlistku yang di kue kering. Jadi di situ nanti teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana cara aku bikin.
Terus ikutin ya teman-teman, karena kalau bikin ini itu lebih gampang daripada bikin nastar yang isinya selai nanas yang homemade, karena waktunya itu begitu panjang. Kalau yang ini, yang penting kalian menggunakan 100% itu adalah butter. Karena kalau memakai butter dan margarin boleh saja, tetapi hasilnya nanti dia tidak seenak yang full butter. Jadi inilah ceritaku. Aku berbagi cerita kepada teman-teman semuanya. Well, I don't wanna be on the mic with all these words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Don't you think I lick my wounds, play this game and play the fools? Don't you think that I say la vie? Easy come and easy go, I'll go high when you go low. Don't you think that I c'est la vie? Me